Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas perjalanan peserta program mudik gratis 2023 kloter kedua dari Medan, Palembang, dan Lampung pada Sabtu malam 15 April. Pelepasan peserta program hasil sinergi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Basnas tersebut dilakukan serentak secara virtual dengan total 30 bus mudik gratis dari Sumatera. Dari tahun 89, baru kali ini mudik gratis bersama Pak Ganjar. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ganjar, kami bisa mudik bareng. Di luar yang saya duga ya, dulu kita pernah membuat acara semacam ya, tidak terlalu banyak juga, tapi ternyata animo masyarakat cukup tinggi ya. Saya minta supirnya nggak usah ngebut, kalau capek istirahat, wajib. Maka rest area itu difungsikan untuk itu. Dan kita minta agar para pemudik ngingetin ke bisnya, Pak jangan ngebut, Bu jangan ngebut, agar semuanya nyaman, semuanya senang.